aset gue, aset gue itu siap gue aja dia yang hidupin kayaknya satu. Sidang perkara nomor 376 Fiksus 2021 Penja atas nama terdakwa Victor Frederick Kim dibuka dan menyatakan terbuka supaya di baik, terima kasih majelis hakim yang kami hormati, saudara terdakwa dan panitia pengganti sidang yang kami muliakan. Saudara terdakwa Victor Kim, silakan. Pertama-tama saya mau sampaikan
bersyukur buat Tuhan Yesus yang telah membuka semua jalan untuk memenuhi hak saya sebagai hak kesehatan saya. Yang kedua, saya mau sampaikan terima kasih kepada Pak Majelis Hakim yang sudah dengan begitu bijaksana, begitu luar biasa membantu saya untuk menjalani perawatan selama 6 bulan. Saya sangat apresiasi, saya sangat menghormati itu. Kemudian yang ketiga, saya juga sampaikan terima kasih jaksa, pihak keamanan yang sejauh ini sudah bekerja sama kita semua untuk berlancar proses kesehatan selama saya dari Papua, dan itu cukup luar biasa. Yang ketiga, kondisi saya seperti yang dijelaskan oleh dokter, secara umum memang mulai membaik. Saya masih dalam status sebagai rawat jalan, itu artinya saya masih minum obat selama 9 bulan, jadi 4 bulan sudah kurang 5 bulan saya masih dalam proses minum obat program. Dan memang seperti yang dijelaskan oleh dokter, obat program ini dosisnya memang cukup luar biasa, sehingga itu memang secara manusiawi memang saya tidak bisa maksimal. Dan kondisi saat ini, saya harus jujur sampaikan, secara umum saya masih bisa ikut, bisa dilanjutkan, tapi secara kondisi tubuh saya, mental, psikologi, dan ini masih kurang, tidak stabil, masih. Dan saya butuh proses perawatan lanjut untuk bisa dilanjutkan, sehingga dalam posisi itu mempertimbangkan riwayat sakit seperti itu, memang saya butuh support, dukungan, akses makan, lalu step psikologi, semua saya butuh itu. Kami komunikasi dengan jaksa sampaikan juga hal yang sama, okay, tidak apa-apa, memang masalah ini juga secara psikologi membuat saya tidak tenang kalau terkatung-katung terus. Jadi proses persidangan jalan, kita semua jamin keamanan, bisa jalan, tetapi tolong menghargai hak kesehatan saya untuk saya bisa dapat perawatan lanjutan, terutama dengan item 4, ada sekitar 3 kali kami mohon kepada hakim juga, terus yang lain-lain, untuk mendukung saya selama masa pengobatan. Saya sudah jamin semua proses seperti yang 6 bulan selama di rumah sakit tidak terjadi apa-apa luar biasa, dan saya akan jamin masuk depan. Jadi terima kasih. Ya, jadi persidangan bisa dilanjutkan ya. Jadi tetap aja sesuai dengan surat dari dokter, saudara terdakwa itu perlu pengobatan, masih perlu pengobatan ya, untuk apa itu sakitnya ya, yang sebagaimana kita sudah baca bersama baik jaksa majelis maupun penasihat hukum ya, tetap aja kalau perawatan misalkan menempatkan terdakwa, artinya itu dengan jaga apalah ya, makan ya, pola makan, kemudian ya yang kaitannya dengan kesehatan, saya kira gitu ya, supaya sehat semua ya, yang karena itu seperti itu. Oke, jadi silakan saudara jaksa untuk membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum terdakwa, sidang yang kami mulia. Surat dakwaan nomor ekstra perkara PD 42/2022/08/2021. Ini adalah terdakwa, tidak perlu kami bacakan yang mana sudah dibacakan oleh majelis. Kami langsung ke dakwaan. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Victor Yuimo bersama-sama dengan Agus Kosai, Dr. Tabuni, Pili Kombo, Alexander Gubai, perkara para terpidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar tahun 2008 sampai dengan
tanggal 29 Agustus 2019. Atau seperti kiranya pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Provinsi Papua, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kelas 1 A Jayapura. Yang mengadili memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara yang dilakukan dan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2008, pergerakan politik Papua Merdeka mulai aktif berupa perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang dimotori oleh Mukhtar Kamuni, perkaranya sudah punya kekuatan hukum tetap, dan aktivis perlawanan lainnya untuk para Papua Merdeka yang menginginkan pisah dari negara Indonesia sebagai mana pergerakan Papua Merdeka tersebut berharap mendapat dukungan dari Malaysia Spirit Group yang merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta French Kaledonia Baru yang terbentuk pada tanggal 23 Maret 2007 dan bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Pergerakan Mukhtar Kamuni bersama aktivis perlawanan lainnya mendapat dukungan dari mahasiswa West Papua sebagaimana adanya eksodus mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa balik kepada ke West Papua dalam rangka melakukan demonstrasi besar-besaran menyerukan Papua zona darurat untuk kemerdekaan Papua dan berharap dapat bergabung dalam organisasi Malaysia Spirit Group. Bahwa demonstrasi dan perlawanan yang dipimpin oleh Mukhtar Kamuni dan terdakwa Victor Frederick Yeomo merupakan kelanjutan pembentukan KNPB Komite Nasional Papua Barat, juga mendukung misi peluncuran IPWB atau International Parliamentary Youth Voice Papua yang disuarakan oleh Benny Wenda di Office of Parliament London bertujuan untuk menggalang dukungan dan kesadaran Parlemen Internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Merdeka. Berikut bahwa pada tahun 2013 ketika Mukhtar Kamuni selesai menjalani pidana penjara, selanjutnya Mukhtar Kamuni membentuk organisasi PWP atau Parlemen Nasional West Papua dengan tujuan yang sama dengan organisasi KNPB melakukan pergerakan perlawanan untuk Papua Merdeka. Membentukkan organisasi PWP Parlemen Nasional West Papua bergerak secara politik melalui jalur isu referendum dalam penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan Papua yang memisahkan diri dari NKRI. Terdapat juga pembentukan organisasi pergerakan untuk Papua Merdeka yang dibentuk dan dipimpin oleh Forkorus yang tersebut dengan nama organisasi NFPPD atau Negara Federal Republik Papua Barat, dan pembentukan organisasi lainnya yang dibentuk dan dipimpin oleh Andi Amieseba dengan nama organisasi WPNCL atau West Papua National Central Liberation. Berikut bahwa pada tahun 2014 pembentukan organisasi ULMPP atau United Liberation Movement for West Papua yang dipimpin dan dijabat oleh Edison Wawani selaku ketua, Andi Seba selaku ketua 1 dan Mukhtar Kamuni selaku ketua 2 serta menunjuk Benny Wenda sebagai diplomat luar negeri dengan sekretariat ULMPP atau United Liberation Movement for West Papua berada di negara Vanuatu. UNPP atau United Liberation Movement for West Papua membawahi dan tergabungnya beberapa organisasi antara lain yang IPWP Parlemen Nasional West Papua atau NFPPD Negara Federal Republik Papua Barat atau WPC West Papua National Hitra Liberation dan WPC Free West Papua Combined. Bahwa organisasi yang tidak tergabung dengan UNPP atau United Liberation Movement of West Papua yakni KNPB Komite Nasional Papua Barat dan TPNOPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Namun dari ketiga organisasi tersebut
berjalan dengan tujuan misi yang sama, yaitu kemerdekaan Papua. Papua menjadi sebuah negara yang memisahkan diri dari NKRI melalui referendum sebagai media perjuangan. Pergerakan perjuangan dari ketiga organisasi tersebut memiliki program dan mekanisme kerja, yaitu pertama, UNPP melakukan politik luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional atas kemerdekaan Papua Barat melalui proses referendum dengan cara Benny Wenda selaku diplomat luar negeri melakukan penyaringan dan penginputan semua data melalui media sosial dan melakukan kampanye di luar negeri. Berikut bahwa KNPB melakukan aksi simpatik dan memediasi dukungan masyarakat menuju persiapan dan pelaksanaan referendum baik dengan cara diplomat dan non-diplomat, dengan cara propaganda melalui media sosial atau pelanggaran HAM dan hal-hal lainnya yang bersifat tuduhan terhadap Papua Merdeka dan menjatuhkan pemerintah KRI. Berikut bahwa KNPB melakukan perekrutan kekuatan pasukan dan persenjataan menjadi pejuang atau militansi untuk aksi penyerangan persenjataan atau peperangan melawan aparat TNI Polri. Berikut bahwa awalnya tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2018, Agus Kusai perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi menjadi anggota biasa di Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, sehingga aksi-aksi yang dilakukan KNPB seperti demonstrasi dan lain-lain, saudara Agus Kusai selalu ikut membagi selebaran dan ikut demonstrasi. Pada saat itu yang menjadi ketua KNPB pusat adalah Bukter Tabuni. Kemudian sekitar tahun 2012, terdakwa Victor Frederick Yaimo menggantikan Bukter Tabuni sebagai ketua KNPB pusat. Kemudian pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2018 dilaksanakan Kongres Kedua yang dilaksanakan di Asrama Uncen, Unit 6, Kelurahan Jabansai, Distrik Merak, Kota Jayapura, dengan peserta yang hadir adalah pengurus KNPB wilayah di setiap kabupaten yang ada di Papua. Pada saat itu, Agus Kusai ditetapkan sebagai ketua umum KNPB pusat menggantikan terdakwa Victor Frederick Yaimo, bahwa setelah terpilih Agus Kusai menjadi ketua umum KNPB. Berikut bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, di Kampus Sekretariat BEM Uncen diadakan pertemuan dalam rangka rapat persiapan melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Papua menyikapi isu rasisme kepada mahasiswa atau pemuda Papua yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Wei Kombo atau perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selaku ketua BEM Uncen, bersama Alexander Kobai perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selaku ketua BEM USTJ, yang dihadiri antara lain Wei Kombo selaku ketua BEM Uncen, Alexander Kobai selaku ketua BEM USTJ, Putra selaku ketua HMI Jayapura Papua, Victor Timur selaku ketua BMKI, ketua BEM Stikom, ketua persekutuan mahasiswa Kapolri, dan para mahasiswa dari berbagai kampus sekitar kurang lebih 50 orang. Berikut bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan para aktivis mahasiswa tersebut, Ferry Kompon menghubungi Agus Kusai atas persiapan pelaksanaan aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang ditandatangani oleh Ferry Kompon dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dilanjutkan. Kemudian saya lanjutkan. Dengan adanya selebaran ajakan untuk melakukan aksi demo tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Agus Kusai tersebut, maka kegiatan aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 menimbulkan aksi demo yang mengarah kepada kejahatan bakar, yaitu masa yang berkumpul untuk melakukan mengikuti aksi demo sebagian membawa bendera bintang kejora, dan yang membawa bendera bintang kejora tersebut adalah simpatisan KNPB. Masa yang berkumpul untuk mengikuti aksi demo sebagian membawa bendera KNPB, dan yang membawa bendera KNPB tersebut adalah simpatisan KNPB. Yang memimpin masa di masing-masing titik adalah korlap masing-masing, sedangkan Agus Kusai memimpin masa dari Expo Wayana. Walaupun saat ini Agus Kusai bukan korlap, tetapi korlapnya adalah mahasiswa Uncen atau BEM Uncen, sedangkan terdakwa Victor Yaimo, Frederick Yaimo, membawa masa dari Prokes 3 Wayana. Selanjutnya, pada saat masa menuju di Kedah Kabe, selanjutnya pimpinan masa berbagiannya dengan kata-kata hidup rakyat Papua, masa menjawab hidup. Pemimpin masa mengucapkan Papua, maka masa menjawab merdeka. Pemimpin pimpinan masa mengucapkan referendum, masa mengucapkan yes.
Kemudian kuasa menyatakan lagu, kami bukan merah putih, kami bintang kejora. Yang memimpin demo orasi adalah Perry Kuombo dan terdakwa Victor Bredin Ego. Sedangkan yang memimpin pasal untuk yang liar sambil jalan kaki adalah Bayam Keroman. Yang mana pimpinan masa tersebut menggunakan satu unit mobil pick up dengan menggunakan suara, sedangkan terdakwa Victor Bredin Ego melakukan orasi di dekat KB. Depan kantor MNP, depan kantor DPRD, dan di depan kantor gubernur Papua. Dan di depan kantor gubernur Papua juga ada perwakilan dari masing-masing golongan melakukan orasi saat itu. Masa menurunkan bendera merah putih di depan kantor gubernur Papua. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29/1/2019, kampus Kosai dan mahasiswa serta masyarakat yang bersimpati telah melaksanakan aksi demonstrasi lanjutan di kantor gubernur Papua. Yang dalam aksi demonstrasi tersebut, masa aksi telah membawa dan mengibarkan bendera PNPB dan bendera bintang kejora. Dan terjadi kebakaran yang menyebabkan kerugian berupa fasilitas secara umum, kantor pemerintah dan swasta, kendaraan dan lain-lain. Bahkan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia karena terjadi orang yang tidak menerima perbuatan aksi demo tersebut. Berkumpulnya para masa aksi dan long march dari titik kumpul menuju lokasi aksi yaitu kantor gubernur Papua, terdapat beberapa kejadian yang dilakukan oleh masa aksi demonstrasi atau dari yakni di Expo Wena melakukan blokade jalan sehingga kendaraan dan orang tidak bisa melewati jalan utama Wena Jayapura serta melempari kendaraan yang lewat. Di lingkaran AB, masa dan sentani melakukan pengrusakan pelemparan bangunan sepanjang jalan di Wena menuju lingkaran AB Pura dan membawa senjata tajam berupa panah, parang, besi dan alat tajam lainnya. Dan ada juga membawa ketapel dengan kerenek dan batu, serta masa juga membawa bendera KNPB dan bendera bintang kejora. Masa dipimpin oleh BEM Pucet dan BEM UXJ dengan menggunakan sebuah mobil Triton warna silver dengan mengeluarkan bendera KNPB dan bintang kejora di atas mobil tersebut. Di gedung MRP, langsung melakukan orasi dengan membakar kantor MPR. Selanjutnya, MRP selanjutnya masa berjalan lagi, namun sepanjang jalan masa perlu pelemparan dengan batu dan ketapel terhadap bangunan yang ada sepanjang jalan. Di PTC, masa melakukan pembakaran terhadap tempat atau susah pakaian, kemudian sepanjang jalan Entrop, Harga Pura, masa melakukan pembakaran terhadap bangunan, ruko, rumah makan, somayan serta melakukan pengusaha terhadap ATM, dan bangunan lainnya, juga melakukan pencurian terhadap barang-barang toko serta melakukan pembakaran terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang parkir di depan ruko. Di daerah Argapura bawah, depan pelabuhan terdapat pembakaran ruko dan warung makan dan membakar kantor bea cukai, membakar kantor pos dan kantor telkom serta beberapa ruko sepanjang jalan dan masa sebelum lainnya. Perjalanan menuju kantor gubernur Papua, masa asing melakukan pembakaran dan pencurian di toko Evan, membakar pos polisi rumah-rumah dan membakar kantor KPU Provinsi Papua. Di kantor gubernur Papua, masa asing melakukan penjarahan, pencurian seluruh fasilitas kantor gubernur seperti laptop, komputer, dan masih ada banyak barang yang dijarah. Masa aksi menaikkan dan mengibarkan bendera bintang kejora di tiang bendera halaman gedung gubernur Papua. Pengurusakan dan penurunan bendera merah putih yang sedang berkibar di depan kantor pemerintah dan swasta. Bahwa aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 di Papua merupakan pergerakan yang dimotori oleh KNPB, Komite Nasional Papua Barat, dan aktivis perlawanan rakyat Papua lainnya yang menggunakan momentum dukungan mahasiswa pemuda Papua atas isu rasisme yang terjadi di Surabaya, Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan hasil dari pelaksanaan tersebut akan dibuat propaganda untuk kebutuhan pergerakan politik luar negeri oleh ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, melalui Benny Beta selaku diplomat luar negeri yang merupakan bagian dari pergerakan organisasi tersebut yang bertempatan pada bulan September 2019. Terdapat jadwal pertemuan bangsa-bangsa di Dewan PBB dan Benny Beta yang didukung oleh negara-negara tergabung dalam organisasi Melanesian Spearhead Group MSG sejalan dengan sekretariat UMLWP United Liberation Movement for West Papua berada di negara Vanuatu dan juga berharap mendapat dukungan dari diplomat negara-negara Eropa, Afrika dan Amerika di sidang Dewan PBB pada bulan September 2019. Bahwa organisasi KNPB, Komite Nasional Papua Barat, dan UMLWP, United Liberation Movement for West Papua, memiliki hubungan misi pergerakan yang sama, yakni dalam perjuangan kemerdekaan melalui referendum, memilih pemisahan wilayah yang merdeka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun
pergerakan perjuangan dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana KNPB bersama TNPN, OPM melakukan pergerakan perlawanan secara lokal dan negeri wilayah Papua, sedangkan United Liberation Movement for West Papua yang merupakan wadah pertemuan beberapa organisasi terdiri dari Parlemen Nasional West Papua, Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua National Central Liberation, Free West Papua Defense, melakukan pergerakan politik luar negeri untuk mendapat dukungan politik internasional untuk dibawa dan dibahas di sidang Dewan PBB untuk mendapat hak politik berupa referendum untuk kemerdekaan Papua yang terpisah dari wilayah NKRI. Perbuatan terdakwa tersebut dan diatur dan dipidana dalam pasal 106 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau dakwaan kedua, bahwa terdakwa Victor Pratijemo bersama-sama dengan Agus Posai, Hunta Tamuni, Peri Gopo, Alexander Kowai, perkara pada terpidana sudah memiliki kuasa hukum tetap pada waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar bulan 2008 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri. Salah satu A Jayapura yang pengadilan Indonesia dan memutus perkara ini berbuka perbedaan untuk melakukan kejahatan makar yang dilakukan oleh terdakwa dalam cara dan berikut. Izin yang mulia, urayan sudah kami bacakan dan yang sama sudah dengan dakwaan yang pertama. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 101 ayat 1 KUHP atau dakwaan ketiga. Iya, majelis kami lanjutkan. Silakan. Atau dakwaan ketiga bahwa terdakwa Victor Pratijemo bersama-sama dengan Agus Kosai, Hunta Tamuni, Peri Gopo, Alexander Kowai yang perkaranya telah berpegang hukum tetap pada waktu yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar tahun 2008 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kelas 1A Jayapura yang mandiri memeriksa dan memutuskan perkara ini berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberikan bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2008, pemerintah pergerakan politik Papua Merdeka melihat berupa perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang dimotori oleh Hunta Tamuni dan aktivis-aktivis perlawanan lainnya untuk Papua Merdeka yang menginginkan pisah dari negara Indonesia sebagai pergerakan Papua Merdeka tersebut berharap mendapat dukungan dari Indonesia Spearhead Group yang merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu serta FL NKS Kaledonia Baru yang terbentuk pada tanggal 23 Maret 2007 dan bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Sedangkan Dr. Tabuni bersama Fijis perlawanan lainnya mendapat dukungan dari mahasiswa West Papua sebagaimana adanya eksodus mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa Bali kembali ke West Papua dalam rangka melakukan demonstrasi besar-besaran menyerukan Papua zona darurat untuk kemerdekaan Papua dan berharap dapat bergabung dalam organisasi Indonesia Spearhead Group atau NSG bahwa demonstrasi dan perlawanan yang dipimpin oleh Dr. Tabuni dan terdakwa Victor Pratijemo merupakan kelanjutan pembentukan KNPB juga mendukung misi peluncuran IPWB yang disuarakan oleh Benny Benda dan House of Parliament London bertujuan untuk menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Merdeka.
Bahwa pada tahun 2013 ketika Bung Karno Tabuni selesai menjalani pidana penjara, akhirnya Bung Karno Tabuni membentuk organisasi PNWB dengan tujuan yang sama dengan organisasi PNPB, melakukan pergerakan perlawanan untuk Papua Merdeka. Pembentukan organisasi PNWB bergerak secara politik melalui jalur isu referendum dalam pasal penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan Papua yang memisahkan diri dari NKRI. Terdapat juga pembentukan organisasi pergerakan untuk Papua Merdeka yang dibentuk dan dipimpin oleh Korus yang disebut dengan nama organisasi NFRPB atau Negara Federal Republik Papua Barat, dan pembentukan organisasi lain yang dibentuk dan dipimpin oleh Andi Ayam Seba dengan nama organisasi West Papua National Central Liberation. Bahwa pada tahun 2014 pembentukan organisasi ULMWB yang dipimpin dan dijabat oleh Edison Warongi selaku ketua, Andi Ayam Seba selaku ketua 1, dan Bung Karno Tabuni selaku ketua 2, serta menunjuk Billy Weda sebagai diplomat luar negeri dengan sekretariat ULMWB berada di negara Vanuatu. ULMWB membawahi dan tergabung beberapa organisasi antara lain yakni PNWP atau Parlemen Nasional West Papua, NFRPB atau Negara Federal Republik Papua Barat, WPNJL atau West Papua National Central Liberation, dan FWPC Free West Papua Combined. Bahwa organisasi yang tidak tergabung dengan ULMWP yakni KNPB dan TPNPB atau TPNOPM, namun dari ketiga organisasi tersebut berjalan dengan tujuan misi yang sama, yaitu kemerdekaan Papua. Papua menjadi sebuah negara yang memisahkan diri dari NKRI melalui referendum sebagai media perjuangan. Pergerakan perjuangan dari ketiga organisasi tersebut memiliki program dan metode kerja, yaitu BNPB melakukan politik luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional atas kemerdekaan Papua Barat melalui proses referendum dengan cara media melakukan diplomat luar negeri, melakukan penyaringan dan penginputan semua data melalui media sosial, dan melakukan kampanye di luar negeri. BNPB melakukan aksi simpatik dan memediasi dukungan masyarakat menuju persiapan dan pelaksanaan referendum baik dengan cara diplomat dan non-diplomat dengan cara propaganda melalui media sosial atau pelanggaran HAM dan hal lainnya yang bersifat dukungan terhadap Papua Merdeka dan menyatukan pemerintah RI. PPNPB melakukan perekrutan kekuatan pasukan dan persenjataan menjadi pejuang atau melintasi untuk aksi penyerangan persenjataan atau peperangan melawan aparat TNI Polri. Bahwa awalnya tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2018, Agung Prasai tetap menjadi anggota biasa di Komite Nasional Papua Barat, sehingga aksi-aksi yang melakukan KNPB seperti demonstrasi dan lain-lain, Agung Prasai selalu ikut membagi selebaran dan ikut demonstrasi. Saat itu yang menjadi ketua KNPB pusat adalah Bung Karno Tabuni. Kemudian sekira tahun 2012, terdakwa Victor Frederick Gemu menggantikan Bung Karno Tabuni sebagai ketua KNPB pusat. Kemudian pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober 2018, dilaksanakan kongres kedua yang dilaksanakan di Asrama Unjen Unit 6 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dengan peserta yang hadir adalah pengurus KNPB wilayah di setiap kabupaten yang ada di Papua. Pada saat itu, Agus Pasai ditetapkan sebagai ketua umum KNPB pusat menggantikan terdakwa Victor Yebo. Bahwa setelah terpilih Agus Pasai menjadi ketua umum KNPB, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 di kampus Sekretariat BEM Unceh diadakan pertemuan dalam rangka rapat persiapan melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Papua menyikapi isu rasisme kepada mahasiswa atau pemuda Papua yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam rapat pertemuan tersebut dipimpin oleh Ferry Kombo selaku ketua BEM Unceh bersama Alexander Kobay, yang dihadiri antara lain Ferry Kombo selaku Ketua BEM Unceh, Alexander Lumbai dan Ketua BEM USTJ Putra selaku Ketua HMID Kurang Papua, Victor Timur selaku Ketua GMKI, Ketua BEM Stikom, Ketua Persekutuan Mahasiswa Katolik, dan para mahasiswa dari berbagai kampus sekitar kurang lebih 50 orang. Bahwa telah mengadakan pertemuan dengan para aktivis mahasiswa tersebut, Ferry Kombo menghubungi Agus Pasai
atas persiapan pelaksanaan aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang ditandatangani oleh Ferry Polo dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya selebaran ajakan untuk melakukan aksi demo tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ustaz Syaikh tersebut, maka kegiatan aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 menimbulkan aksi demo yang mengarah kepada kejahatan makar, yaitu massa yang berkumpul untuk mengikuti aksi demo. Sebagian membawa bendera bintang kejora, yang membawa bendera bintang kejora tersebut adalah simpatisan KMPB. Massa yang berkumpul untuk mengikuti aksi demo, sebagian membawa bendera KMPB, dan yang membawa bendera KMPB tersebut adalah simpatisan KMPB. Yang memimpin massa di masing-masing titik adalah korlap masing-masing, sedangkan Agus Kosai memimpin massa dari Expo Wainas, walaupun saat itu Agus Kosai bukan korlap, tetapi korlap adalah mahasiswa Unjen atau BEM Unjen. Sedangkan terdakwa Victor Freddy Giemo membawa massa dari perumahan Perumnas 3 Wainas, selanjutnya pada saat massa menuju lingkaran AB, selanjutnya pimpinan massa melakukan yel-yel dengan kata-kata, "Hidup rakyat Papua," massa menjawab "Hidup." Pimpinan massa mengucapkan "Papua," maka massa menjawab "Merdeka." Pimpinan massa mengucapkan "Referendum," maka massa mengucapkan "Yes." Kemudian massa menyanyikan lagu "Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora." Yang memimpin demo atau orasi adalah Ferry Polo dan terdakwa Victor Freddy Giemo, dan yang memimpin massa untuk yel-yel sambil jalan kaki adalah Bayan Kiloman, yang mana pemimpin massa tersebut menggunakan satu unit mobil pickup dengan pengeras suara, sedangkan terdakwa Victor Freddy Giemo melakukan orasi di lingkaran AB, depan kantor MRP, depan kantor DPRD, dan di depan kantor Gubernur Papua, dan di depan kantor. Dan juga ada masing-masing perwakilan golongan melakukan orasi saat itu. Masa menurunkan bendera merah putih di depan kantor Gubernur Papua, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, Agus Kosai dan mahasiswa serta masyarakat yang bersimpati telah melakukan aksi demonstrasi lanjutan di kantor Gubernur Papua, yang dalam aksi demonstrasi tersebut, massa aksi telah membawa dan mengibarkan bendera KMPB dan bendera Bintang Kejora, dan terjadi kebakaran yang menyebabkan kerugian berupa fasilitas sarana umum, kantor pemerintah dan swasta, kendaraan dan lain-lain, bahkan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia karena dianiaya oleh orang yang tidak menerima perbuatan aksi demo tersebut. Berkumpulnya para massa aksi dan lemar dari titik kumpul menuju lokasi aksi, yaitu kantor Gubernur Papua, terdapat beberapa kejadian yang dilakukan oleh massa aksi demonstrasi antara lain, yakni di Expo Wainas melakukan blokade jalan sehingga kendaraan dan orang tidak bisa melewati jalan utama Wainas Jayapura, serta melempari kendaraan yang lewat. Di lingkaran AB, massa dan tentara melakukan pengerusakan atau pelemparan bangunan sepanjang jalan di Wainas menuju lingkaran AB dan membawa alat tajam berupa panah, parang, besi dan alat tajam lainnya. Ada juga membawa ketapel dengan kelereng dan batu, serta massa juga membawa bendera KMPB dan bendera Bintang Kejora. Massa dipimpin oleh BEM Unjen dan BEM STJ dengan menggunakan sebuah mobil tricolor warna silver dengan mengibarkan bendera KMPB dan Bintang Kejora di atas mobil tersebut. Di gedung KMPB langsung melakukan orasi dengan membakar kantor MRP. Selanjutnya massa berjalan lagi, namun sepanjang jalan masa melakukan pelemparan dengan batu dan ketapel terhadap bangunan yang ada di sepanjang jalan. Di PTC, massa melakukan pembakaran terhadap tempat atau los usaha pakaian, kemudian di sepanjang jalan Jenderal Adipura.